Jaya Indonesia. Saya melihat Indonesia itu seperti kapal tua yang berjalan tak tahu arah. Arahnya ada, namun nakhoda kita yang tidak bisa membaca. Mereka bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Hasrat hidup di keluarga, kolega, bahkan mungkin istri muda. Indonesia memang seperti kapal tua yang memiliki penumpang berbagai rupa. Ada Jawa, Sumatera, Madura hingga Papua. Mereka bersatu dalam satu Nusantara. 7 kali sudah kita ganti nakhoda, tapi kita masih jauh dari kata sejahtera. Nakhoda pertama, Sang Proklamator bersama Hatta, membangun dengan semangat Pancasila yang terkenal di kalangan wanita. Kata dia, berilah aku 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia, tapi itu kurang satu untuk tim sepak bola. Bagaimana kita mau ikut Piala Dunia? Sang wakil yang naik tahta mewarisi pecah belahnya masa Orba. Belum sempat ia berkeliling samudra, ia terhenti di tahun pertama. Dibanggakan di Eropa, diremehkan di Indonesia. Jerman dapat ilmunya, kita dapat apa? Antrian panjang nonton filmnya. Nahkoda selanjutnya, Sang Kiai yang berhati terbuka. Ia terhenti di sidang istimewa saat para tokoh reformasi berebut istana. Nahkoda kelima, nahkoda pertama seorang wanita. Dari tangan ibunya bendera pusaka pun tercipta. Kata bapaknya, berikan aku 10 pemuda, tapi apalah daya, itu di luar kemampuan ibu beranak 3. Nahkoda ke-6, 2 kali pemilu mengungguli pemungutan suara. 2 kali sudah dia dijanji atas nama Garuda. Itu hanya awal cerita. Cerita panjangnya terpampang di media massa. Lapindo, Senturi, Hambalang, Munir, kami menolak lupa. Kini 2017 telah tiba. Nahkoda ke-7
Dengan kesederhanaannya, dia berhasil naik tahta. Dia rela meninggalkan kekuasaan ibu kota negara demi untuk Indonesia. Pastikan dia yang mengerti Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik Amerika. Pastikan dia yang mengerti suara kita, suara kalau Indonesia itu bisa. Inilah cerita kapal tua kita. Selamat hari kemerdekaan. 72 tahun kita berdaulat, diri kita sudah merdeka. Euforia tiap tahun merebak ke seluruh Nusantara. Seketika kita bangga memakai atribut negara. Sang saka merah putih diusung tinggi ke angkasa. Para pejabat sibuk berlaga di depan media massa. Tapi apa kita paham apa itu arti kata merdeka? Apa benar bangsa ini sudah benar-benar merdeka? Apa bukti bahwa kita sudah benar merdeka? Apa merdeka adalah menang melawan penjajah seperti yang ditulis dalam buku sejarah? Atau apa karena tanah kita tercipta dari darah para pendahulu kita? Lalu sekarang apa yang kita lakukan untuk menghargai semua jasa-jasa mereka? Sebagian besar generasi kita bahkan tidak tahu nama mereka. Para veteran tidak terurus, mereka terpaksa meminta-minta. Jas merah cuma status di sosial media. Kita tidak bangga dengan apa yang kita punya sampai diambil oleh tetangga sebelah kita. Kenapa generasi kita begitu cemas jika mereka tidak memakai merek handphone yang sama? Kenapa kita membunuh saudara atas nama Tuhan yang kita puja? Kenapa semua saya sumber alam kita? Kenapa kita tidak melakukan apa-apa? Jika memang kita mengadu Bhinneka Tunggal Ika, kenapa kita memaksakan semua menjadi sama? Kenapa? Indonesia, ini adalah negeri para raja-raja, tempat di mana semua mimpi bisa jadi nyata. Kita sudah punya semua, kita cuma perlu buka mata. Kita dilintasi oleh garis khatulistiwa. Hutan kita ini paru-paru dunia. Berbagai macam suku, kita miliki ratusan bahasa. Tapi tetap bisa duduk bersama, minum kopi, berbagi cerita. Namun, nampaknya semua hal itu sudah pergi. Hal-hal hebat yang kita tahu tentang bangsa ini seperti hanya imajinasi. Apakah anak kita jadi penerus bangsa yang lupa akan jati diri kita sendiri? Kemana ramah tamah? Kenapa generasi kita jadi generasi yang pemarah? Kemana rasa bangga bahwa kita ini orang Indonesia? Kemana perginya asas Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu Nusantara? Alam kita dibabat hingga keropos. Pelaku pembakaran hutan masih bisa lolos. Korupsi dapat remisi, tapi narkotika dihukum mati. Papua punya emas, kenapa Jakarta yang punya Monas? Kenapa kita baru bicara Papua setelah ada gerakan Free West Papua? Kita perlu lebih dari sekedar kaca untuk tahu siapa diri kita sebenarnya. Mulai sekarang, tidak ada lagi kata aku, tidak ada lagi kata kamu. Karena untuk bisa berubah, kita semua harus bisa menjadi satu.